Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Ulama anal kiram yang kita muliakan, panjenenganipun Kyai Haji Mustofa KS selaku Rois Syuriah PJNU Kabupaten Pemalang, Kyai Haji Mukhlasin selaku Ketua Tanfidziyah PJNU Kabupaten Pemalang, panjenenganipun Kyai Haji Mukhtaruddin Al-Hafidz Ketua Dewan Syura PKB, panjenenganipun Kyai Haji Misbah Sekretaris Dewan Syura, boten kesupen dumateng Sohibul Ma'had Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah, panjenenganipun Kyai Haji Romdoni Gus Miftah, ugi kala wau Gus Nanda Afif selaku Koordinator GNB, yang kita banggakan Bapak Haji Sukirman selaku Sekretaris Wilayah dan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Bapak Haji Abdul Hamid Bendahara Wilayah, di samping kanan saya Bapak Iskandar selaku Ketua DPC, Bapak Slamet Ramuji Sekretaris DPC, Dalah Sedoyo Para Kiai Ibu Nyai, kader-kader PKB, kakung putri sedaya ingkang kita muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah, sore hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka Ittihadul Afham, menyatukan persepsi pemahaman politik kita untuk 2024. Setelah Ittihadul Afham, nanti kita berharap ada Ittihadul Harokah, kesatuan gerak langkah politik kita bersama. Yang pertama tentu Ittihadul Afham, harus ada kesatuan faham mahuwa PKB, mahuwa Gus Muhaimin Iskandar, ini harus tuntas. Tidak ada lagi sakwasangka kenapa santri harus memperjuangkan PKB, kenapa santri harus memperjuangkan Gus Muhaimin? Ini harus tuntas. Nah, setelah itu tuntas semua, paham, ittifaq, saya yakin akan muncul yang namanya Ittihadul Harokah. Tapi ketika belum muncul Ittihadul Afham, kenapa harus PKB? Niku arep mlaku di acara-acara. Nopo Gus Muhaimin? Kadang-kadang wong NU dhewe-dhewe sing ragu. Kader PKB sendiri saja masih kurang percaya. Nah, ini yang akan kita tuntaskan lewat gerakan Nahdiyin Bersatu. Karena apa? Karena PKB itu lahir dari pesantren. PKB itu lahir dari rahimnya Nahdlatul Ulama. Maka ini harus dituntaskan dari tempat lahirnya. Santri kiai harus selesai dalam tanda kutip, tidak ada keraguan-keraguan.
Yang kedua juga harus selesai di keluarga besar NU. Karena PKB lahir dari rahimnya Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kita runut sejarah, Nahdlatul Ulama itu lahir berangkat dari dua hal. Satu adalah riayah Ahlus Sunnati wal Jamaah, menjadi respon gerakan ketika Raja Ibnu Suud naik tahta di Hijaz yang hari ini kita kenal Saudi, yang waktu itu berkoalisi dengan Muhammad bin Abdul Wahab yang sekarang kita pahami memiliki madhab Wahabiyah. Ketika Raja Suud berkoalisi dengan Wahabiyah, maka yang muncul kemudian Ar-ro'iyah ala dini mulukihi, rakyat kita ini tergantung paham agama pemimpinnya. Maka begitu Raja Suud naik, faham-faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dipinggirkan, kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah dibakar, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah disingkirkan, bahkan dibunuh. Itu yang terjadi di Hijaz. Puncaknya adalah ketika Wahabi kepingin menggusur makam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situlah kiai-kiai di tanah Jawa, di Nusantara ini berkumpul bersama-sama melakukan upaya, melakukan ikhtiar menolak gerakan Wahabiyah. Akhirnya singkat cerita bikin komite Hijaz, kirim utusan ke Saudi yang intinya adalah memohon kepada pemerintah Saudi untuk menghargai paham-paham di luar Wahabiyah. Berikan kami kebebasan untuk beribadah sesuai keyakinan kami. Berikan kami kebebasan beribadah sesuai akidah kami. Jangan dibongkar makam Rasulullah. Usulan pertama ditolak. Sing usul siapa ini? Ini Komite Hijaz. Komite Hijaz itu apa? Organisasi apa? Alamatnya di mana? Enggak jelas. Akhirnya kiai-kiai itu pulang lagi ke Jawa, musyawarah lagi. Banyak sekali cerita tentang dibalik pendirian NU, jangan bisa lihat. Intinya setelah musyawarah, istikharah, mujahadah, lahirlah Jamiah Nahdlatul Ulama. Setelah itu kirim lagi utusan ke Saudi memprotes gerakan Wahabiyah. Ketika sudah jelas organisasinya, doa-doa para kiai diijabahi, maka alhamdulillah usulan dari NU diterima. Jadi kalau njenengan hari ini umroh haji masih bisa ketemu makam Rasulullah, itu salah satu bukti perjuangan para ulama-ulama kita. Itu salah satu hasil perjuangan Nahdlatul Ulama. Satu, riayah Ahlus Sunnah. Yang kedua adalah riayah Wathaniyah, menjaga kelangsungan negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ketika NU itu lahir 1926, di saat itulah sedang tumbuh subur gerakan-gerakan anti kolonialisme, gerakan-gerakan anti penjajahan. Kiai-kiai bergerak melawan penjajah. Singkat cerita, perjuangan para kiai dengan komponen-komponen bangsa yang lain diridhoi oleh Allah. Maka 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Tetapi kemerdekaan Indonesia itu dianggap kemerdekaan sepihak. Belanda belum mengakui, Sekutu tidak mengakui. Maka selang 2-3 tahun 48, Belanda masuk lagi ke Indonesia, bonceng pasukan nikah, ingin kembali menguasai Indonesia. Melihat gelagat itu, mereka mau masuk lewat Surabaya, maka Bung Karno sowan Hadrotus Syekh Hasyim Asy'ari. Pripun niki kiai, londo badhe masuk malih teng Indonesia, kembali menjajah kita. Maka Kiai Hasyim mengumpulkan kiai-kiai setanah Jawa, musyawarah. Akhirnya muncul kesepakatan bersama, resolusi jihad. 22 Oktober muncullah resolusi jihad, yang diantara isinya, poinnya, hukumnya adalah fardu ain untuk setiap laki-laki yang sudah akil balik, yang dalam radius 80 kilo dari Surabaya, Masyafatul Qasri. Fardu ain untuk berangkat ke Surabaya, usir penjajah. Dari resolusi jihad itulah semangat arek-arek Surabaya, arek-arek santri-santri Jawa Timur, bahkan sampai Jawa Tengah, Jawa Barat, berkobar-kobar. Terjadilah peristiwa 10 November. Hari Pahlawan Nasional yang memperingati heroiknya arek-arek Surabaya mengusir penjajah. Yang dulu ketika zaman Orde Baru, kita waktu itu saya masih SD, 10 November itu yang dikenal cuma Bung Tomo. Bung Tomo, Bung Tomo. Tidak ada figur lain. Padahal kalau tidak ada resolusi jihad, tidak ada fatwa Hadrotus Syekh, yakinlah Surabaya tidak akan bergejolak seperti itu. Maka 22 Oktober ini menjadi krusial, menjadi hari yang penting untuk pergerakan perjuangan. Alhamdulillah wa syukrulillah, setelah diperjuangkan oleh NU PKB, Presiden kita Bapak Jokowi di periode pertama mengabulkan, meresmikan 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional. Itu hasil perjuangannya PKB dan NU. Gus Muhaimin waktu itu memimpin kirab resolusi jihad mulai dari Banyuwangi sampai ke Jakarta. Diperjuangkan secara politik penuh oleh PKB. Bahkan hari ini sudah ditindaklanjuti dengan perpres, peraturan presiden tentang undang-undang pesantren. Bahkan di daerah-daerah sudah muncul perda pesantren. Dua hal itu yang ingin saya sampaikan. Jadi
tugas generasi muda NU satu adalah riayah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kedua adalah riayah wathoniyah, ikut menjaga negara. Riayah Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa kita lakukan melalui pengajian. Panjenengan ngupeni madrasah diniyah, ngupeni pesantren, ngupeni TPQ, jamaah tahdir, jamaah yasin, itu dalam rangka menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ketika NU pengen ikut riayah wathoniyah, NU pengen ikut menata negara, tidak bisa ketika itu berbentuk ormas. Maka NU harus berubah menjadi partai politik agar NU bisa masuk dalam sistem kenegaraan, bisa menempatkan kader-kader terbaiknya di pemerintahan. Ini penting, Pak. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ar-ro'iyah al-dini mulukihi, bahwa rakyat ini negara tergantung sama pemimpinnya. Nek pemimpinnya senang karo Ahlus Sunnah, maka rakyatnya juga akan ikut serta Ahlus Sunnah. Gus Dur tadi presiden 2,5 tahun. Itu luar biasa. Begitu Gus Dur di Istana Negara mengadakan solawatan, pendopo gubernur kabupaten kecamatan kelurahan kabeh melu selawatan. Gitu apa mboten? Begitu Gus Dur senengane ziarah kubur, kabeh pejabat melu busukan nang kuburan. Itu contoh sederhana. Yang lebih penting lagi dalam soal regulasi perundang-undangan. Bagaimana regulasi itu menguntungkan Nahdlatul Ulama. Undang-undang itu menguntungkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang diinginkan oleh NU. Maka tahun 55 NU berubah menjadi partai. NU ikut pemilu tahun 55, keluarlah NU menjadi juara ketiga waktu itu, setelah PNI Masumi NU. Terus dinamika politik terus terjadi. Ketika pemilu yang kedua tahun 71, NU menjadi runner up, juara kedua nasional setelahnya PNI. Setelahnya PNI, NU menjadi juara nomor 2. Maka NU bisa menempatkan Kiai Saifuddin Zuhri sebagai Menteri Agama, beberapa tokoh-tokoh NU duduk di pemerintahan. Nah, setelah NU itu menjadi juara nomor 2, ternyata itu membuat tidak nyaman banyak pihak. Iki NU nek dinengke wae iso gedhe, menang iki sesuk pemilu meneh. NU bisa juara 1 ini nanti pemilu. Bahaya ini bagi orang-orang yang enggak senang NU. Akhirnya Pak Harto waktu itu sebagai presiden golek cara bagaimana membonsai partai NU. Tahun 73 dibuatlah yang namanya fusi, penyederhanaan partai. Partai ini kuatah mau seket diringkes, Pak. Diringkes jadi telu. Partai-partai Islam waktu itu dikumpulkan dalam satu wadah yang namanya Partai Persatuan Pembangunan. Isine di situ ada NU, ada Parmusi,
ada Partai Tarbiyah, Perti, ada PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia. Berkumpullah partai-partai Islam di gawe wadah jenengane P3 digawe gambar Ka'bah. Itu pintere Pak Harto. Yang kedua, partai-partai nasionalis dan non muslim dikumpulkan menjadi satu dalam wadah Partai Demokrasi Indonesia. PMI, Partai Kristen Indonesia, terus juga ada Murba, Partai Katolik, berkumpul dalam wadah Partai Demokrasi Indonesia. Ini soal nasab politik, Pak. Kudu paham dengan kira-kira nek wong NU mlebu PD iki pas kurang lho. Dinalar mawon, Pak. Iki nasabe kudu jelas. Karena politik ini mabniyatun ala aqidatiyah. Politik itu dibangun pondasinya akidah. Nek akidah Ahlussunnah, politik yo mesti belani Ahlussunnah. Nek jelas lahirnya dari Partai Katolik, Partai Kristen, ya politiknya ya seperti apa. Terus yang ketiga ada Golkar. Golkar niku pinter. Orang belum disebut dari partai. Niku berawal dari MKGR, Kosboro, pegawai-pegawai dan juga beberapa tokoh-tokoh TNI. Bikin partai jenengane Golkar. Politik itu tidak linier dengan realitas, Pak. Jadi nek realitas itu 2 tambah 2 ketemu 4, Pak. Tapi di politik kadang 2 tambah 2 ketemu 11. 3 tambah 3 ketemu malah 1. Itu politik. Logikanya ketika partai Islam itu kumpul jadi satu, NU, Parmusi, terus Parti, Partai Tarbiyah, Partai Syarikat Islam kumpul, logikanya tambah gede, Pak. Tapi kenyataannya malah entek suaranya P3. NU yang waktu itu menjadi pemilik saham terbesar, karena NU waktu itu menjadi partai Islam terbesar, Pak. Begitu masuk di P3 di bonsai. Ketua umum P3 belum pernah dalam sejarah Orde Baru dari NU, Pak. Belum pernah. Itu pasti di bonsai terus gitu loh. Geger terus dulu Kiai Idam Holid itu ketua partai NU. Tapi begitu lahir P3 terus mulai Jailani Naro, Hasan Mentarion, semua orang-orang Parmusi. NU itu jatahnya paling pol sekjen. Kiai-kiai NU waktu itu jeketnya nomor sepatu. Dulu itu kan pilihan itu pakai nomor urut. Akhirnya gembos, Pak. Muncullah kesadaran pemilu 77 kalah P3, pemilu 82 kalah P3, 84 kalah mana. Tapi waktu itu kiai-kiai semangat, Allah Akbar tenan, Pak. Karena orang rumah dahliah nih. Kalau yakin nih, sing sepuh-sepuh kelingan. Nang Pemalang, kiai-kiai biar diundang nang Kodim, baru-baru P3. Biar kaya ngopo perjuangan nih. Karena dulu itu enggak ada partai. Dan waktu itu kabeh wis rumangsa nek P3 iki mesti kalah, iki mesti kroso, Pak. Tapi yo semangat, Pak. Aneh waktu itu. Wis ora bakalan menang, wis ora bakalan. Nang yo tetep semangat, Pak. Itu prinsip kiai, Pak. Karena kiai itu sangat memahami wa tamamul imani bil jihad. Sempurnane iman menungso iki kan di dalan jihad.
sampean sholat lima waktu, puasa, zakat, haji, kalau belum berjuang imane durung sampur. Jadi berpolitik itu dalam rangka menyempurnakan iman. Tidak ada kewajiban menang. Itu dulu alasan Kiai Pedika seperti itu. Sing penting jihad sih. Menang kalah urusan Gusti Allah. Zaman dulu seperti itu. Buru-buru kok iso menang ke P3, buru-buru iso duwe bupati NU, gubernur NU, presiden NU. Waktu itu hai-hat apa? Rono waktu niku presiden bupati mawon, bupati niku kabeh wis ditentokke nang Loh Mahfud. Mbah Kakung dawuh, ya wis. Garek ditunjuk sapa Pemalang bupati ini, Pekalongan sapa. Meskipun Pekalongan P3 ini gede urung tahu ana NU dadi bupati kecuali setelah PKB di Pekalongan. Itu. Melihat perkembangan politik seperti itu, Pak, NU hanya menjadi daun salam yang digunakan ketika masak, ketika sudah matang dibuang. Atau ada istilah lain, NU waktu itu menjadi pendorong mobil mogok. Nalikane pas mogok, ayo roan kerja bakti. Begitu mobilnya mak reng melangkat, NU ini ditinggal. Itu nasib NU waktu itu di P3. Akhirnya Gus Dur dengan beberapa tokoh-tokoh muda NU waktu itu 86 menggagas lahirnya Fitoh 26. Fitoh yang dilonsing ketika di situ Bondo Utama. Fitoh 26 itu artinya apa? NU saiki tidak berpolitik praktis. NU menyatakan keluar dari politik praktis. Keluar dari P3. Itu dideklarasikan Fitoh 26. Begitu muncul Fitoh 87 tambah gembos P3. NU akhirnya dibawa oleh Gus Dur menjadi gerakan civil society. Betul-betul menjadi jamiah. Betul-betul menjadi gerakan masyarakat. Bahkan menjadi lebih efektif. NU bisa mengkritik pemerintah dengan bebas. NU bisa mengkoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah di era Gus Dur. Sampai Gus Dur melahirkan forum demokrasi dan lain sebagainya. Nah, waktu berlalu, akhirnya tahun 98 ada gerakan reformasi. Wakul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuq. Kebatilan itu pada saatnya pasti akan hancur. Maka 98 gerakan reformasi Pak Harto tumbang. Setelah Pak Harto tumbang, kiai-kiai berkumpul. Salah satu perkumpulannya ada di pesantren Tegalrejo. Lokasi hemut waktu itu. Undangan 350 yang datang 900 kiai. Oh itu kiai-kiai sepuh-sepuh rawuh sedaya. Allahu yarham Kiai Idris Marzuki Lirboyo, Allahu yarham Kiai Khalil Bisri, Allahu yarham Kiai Sukro, Allahu yarham Kiai Fakih Langitan, Allahu yarham banyak sekali. Nah, Kiai sing saya sugeng ya kados sakniki wonten Kiai Sukro Makmun, Kiai Mustafa Bisri. Kiai-kiai sepuh itu berkumpul di Tegalrejo ngrembug iki piye? Orde baru sudah tumbang, sekarang kita bebas. Rakyat bebas mendirikan partai.
apakah warga NU masih tetap akan ngekos nunut di P3, ngekos ikut di Golkar, atau ngekos ikut numpak bandeng? Itu pertanyaannya kiai-kiai. Akhirnya ittifak semua kiai-kiai, bikin wadah sendiri, bikin partai sendiri. Saya ingat waktu itu Gusmu sempat guyoni, aku khawatir nek NU gawe partai iku nek menang terus sing dicalonke presiden sapa iki kiai sing patut iki. Guyoni kiai dadi tenang, Pak. Dadi tenang. Itu Gusmu ngendika seperti itu waktu itu. Waktu di Tegal Rejo belum muncul nama PKB, baru sepakat bikin partai. Akhirnya pertemuan dilanjutkan di Cirebon, dilanjutkan di Malang, tempatnya Hasyim Muzadi, di Rembang, Mbah Khalil Bisri. Akhirnya PBNU secara resmi membuat tim 9 untuk menginisiasi lahirnya partai dari rahim Nahdlatul Ulama. Tim 9, tim asistensi, salah satunya Gus Muhaimin Iskandar masuk ke situ. Maka lahirlah Partai Kebangkitan Bangsa yang dideklarasikan di pesantren Ciganjur. Deklaratornya Kiai Ilyas Rufia, Kiai Munasir Ali, Kiai Haji Mustafa Bisri, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu deklaratornya. Ditindaklanjuti di PWNO bikin tim 9, di PCNO bikin tim 9, sampai di tingkat MBC. Ini perlu kita refresh, Pak. Disegarkan lagi ingatannya warga NU. Ben kelingan NU ki ben lahirke partai, Pak. Maka coba nanti dilacak siapa dulu tim 9 Kabupaten Pemalang. Disowani nek sing wis sedo diziarahi suwuni pangestu. Karena itu muasis. Muasis PKB Kabupaten Pemalang. Jangan dilupakan gitu loh. Jangan dilupakan. Maka lahirlah Partai Kebangkitan Bangsa.